Susanto. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Di bawah area tunnel ini, kesibukan pekerja untuk melakukan perapian atau pengecekan rel di area tunnel ini. Dan di depan sana atau di kejauhan sana, mesin TLM sedang bergerak untuk memasangkan bantalan ke arah Padalarang. Hari ini tanggal 25 November 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Bagaimana aktivitas di area ini? Simak videonya. Mantap. Selamat pagi pemirsa channel Eko Santo. Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Salam Indonesia maju. Hari ini tanggal 25 November 2022 inilah para pekerja Indonesia yang mengenakan helm berwarna kuning ini. Mereka tentunya sudah siap untuk menjalankan tugasnya untuk melanjutkan aktivitas di hari ini tanggal 25 November 2022. Saat ini mereka akan mempersiapkan untuk pemeriksaan rel, pengencangan-pengencangan mur-murnya, dan tentunya yang berkaitan dengan rel. Mantap sekali. Dan area saat ini mereka berada di depan tunnel, outlet tunnel 11 Gunung Bohong. Di depan ini adalah tunnelnya. Dan di depan sana juga terlihat TLM di mana sudah ditarik relnya. Dan ada momen di samping TLM terlihat Watermelon DF4B yang membawa rangkaian atau gerbong bermuatan batu balas yang akan ditabur di area di dalam tunnel, dan tentunya akan terus ditabur sampai ke area Padalarang karena jalur ini memang sudah siap untuk ditabur batu balas. Terdengar raungan dari lokomotif DF4B ini atau Watermelon yang sangat khas sekali raungannya. Area ini berada di DK115 untuk daerah kerja kereta cepat. Namun kalau untuk di jalur tol Padalenyi atau Purbalenyi, ini adalah di kilometer 125. Di samping kanannya adalah rest area. Apabila berkesempatan melintas menggunakan kendaraan di jalur Purbalenyi ini, bisa melihat lintasan elevated yang langsung masuk ke tunnel 11 ini. Terlihat para pekerja ini nantinya akan beraktivitas di sepanjang rel. Dan ini adalah perlengkapan yang nantinya akan dibawa atau digunakan. Mesin pengencang baut-baut yang ada di rel. Ini adalah pekerja Indonesia semua. Luar biasa. Kita doakan mereka selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam bertugas dan tentu keselamatan. Hari ini adalah
momen yang cukup menarik. Aktivitas di area ini benar-benar sangat sibuk karena memang target penyelesaian dari proyek kereta cepat ini yang direncanakan tanggal atau bulan Juni tahun 2023 sudah bisa dilakukan. Dengan melihat aktivitas di proyek ini tentunya benar-benar serius akan dikerjakan hingga target terselesaikan. Sebentar lagi kereta atau gerbong bermuatan batu balas ini akan masuk ke area tunnel ini. Gerbong datar ini yang bermuatan batu balas didorong dan ditarik oleh dua lokomotif, dan ini yang berada di depan. Tampak lokomotif ini sudah tebal debunya. Tidak apa-apa, karena memang tugasnya berkaitan dengan batu-batu dan debu-debu. Mulai masuk ke dalam tunnel. Tampaknya pemasangan rel juga sedang berjalan luar biasa. Kita shot ke arah pemasangan bantalan oleh mesin TLM. Benar-benar dikebut. Tentunya mereka semua ini para pekerja yang sudah berpengalaman di negara China sendiri, sudah membuat jalan kereta cepat ribuan kilometer. Di negara kita di Indonesia baru 125 kilometer. Tentunya ini adalah menjadi pengalaman bagi negara kita, negara Indonesia, untuk ikut juga bagaimana memiliki kereta cepat. Tentunya dengan adanya kereta cepat ini adalah modal awal bagi bangsa kita untuk dapat pelajaran yang sangat berharga di kereta cepat ini. Semoga saja semua ilmu yang sudah didapatkan bisa dilanjutkan lagi kegiatannya untuk di daerah di seluruh Indonesia. Bisa diinformasikan juga bahwa konstruksi ini sudah benar-benar ditangani oleh Indonesia sendiri, baik pembuatan girder, pembuatan slab track, pembuatan pilar-pilar, semua sudah dikuasai. Dan tentunya pembuatan tunnel sendiri, pembuatan tunnel banyak tenaga-tenaga Indonesia yang sudah menguasai. Karena di Indonesia sendiri karakter tanah atau karakter atau geologi dari daerah yang dilalui jalur ini cukup bervariasi. Di antaranya tunnel 11 ini adalah gunung yang dengan bebatuan yang sangat keras sekali, namun berhasil ditembus. Dan ada karakter yang bertanah liat seperti di daerah Purwakarta, dan berhasil juga ditembus. Tentunya pengalaman yang didapat sangat berharga untuk kedepannya bagi bangsa Indonesia. Kereta bermuatan balas sudah masuk, dan tentunya kegiatan berikutnya yaitu pergerakan TLM ini.
demikian pantauan kali ini tanggal 25 November 2022. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ikuti terus update-update selanjutnya dari channel Kusyanto yang memberikan informasi progres terkini proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang masih berlangsung. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua, dan tentunya salam Indonesia Maju. Terima kasih.